Kompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan besok. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri agenda kenaikan pangkat Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan Presiden Jokowi akan hadir dalam agenda rapat pimpinan TNI Polri. Salah satu rangkaian acara Rapim TNI Polri yakni pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI kepada Menhan Prabowo Subianto. Pratikno enggan berkomentar apakah Presiden akan memberikan gelar secara langsung ke Prabowo. Soal rencana pemberian pangkat kehormatan pada Prabowo ini dibenarkan juru bicara Kemenhan, Daniel Anzar. Menurut Daniel, pemberian kenaikan pangkat ini sesuai dengan undang-undang tentang gelar tanda jasa dan kehormatan. Itu gelarnya gelar apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Yang besok acaranya kok, besok acaranya. Besok di mana Pak? Eh? Besok di mana? Acaranya TNI Polri, ya, tahu di mana ya? Cilangkap berarti Pak. Ah, di situ lebih tahu daripada saya. Ya. Yang memberikan gelarnya itu langsung ke presiden sendiri atau gimana Pak? Mekanismenya? Acaranya besok, nggak tahu besok ya. Berarti membenarkan ya Pak? Tidak membenarkan. Acaranya ya, Pak. Besok. Berarti konfirmasi datang juga ya Pak? Pak Presiden akan datang. Besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain.